Sutera Kapal 37. Wah, 37 iaitu. Hello, salam sejahtera semua. Ramai orang tanya lah waktu detik-detik dapat rekod Malaysia. Orang tim pertama lah boleh 6.8 second. Dia tanya perasaan macam mana. Waktu tu memang kami buat kerja keras lah. Sebelum tu dah race 3 race dah, 3 minggu race berturut-turut. Ni race ketiga lah. Race seminggu pertama, race di Kulim. Okey, kami tak layak 8 biji. Ujian masa kita tidak layak. Okey, kami pun proses lah, proses cari power. Cari mas race kedua pula, di minggu kedua pula, race di Kuala Kedah. Kuala Kedah kami dah layak 8 biji, tapi duduk di nombor 4. Masa tu duduk di nombor 4. Waktu tu masa yang terbaik pun 7.4 second rasanya, 7.4 second. Okey, lepas tu lepas minggu ada race lagi. Tu dia, kami memang tak buat apalah. Hari-hari cari motor, buat motor, hari-hari buka setting-setting sampai ke pagi lah, sampai ke subuh hari-hari. Lepas tu race ketiga, kami pun macam agak, kami pun pergi race ketiga tu kami rasa boleh podium nombor 4 pun kami pun rasa bersyukur lah. Pasal waktu tu kami pun baru nak masuk kan. Okey, race ketiga, minggu ketiga lah dalam satu bulan tu, memang gila punya, gila baby punya lah. Pasal sampai tak buat apa lah, duit dalam poket pun habis. Kira duk fokus, memang semangat lah, semangat tim pasukan. Waktu tu race ketiga tu layak, tapi ujian masa boleh nombor 3, lebih kurang 7.2 yang tu lah. Lepas tu waktu tu ada otai-otai lah, king-king Malaya ni banyak biji lah. Amat ayam tu memang top lah, tiada siapa yang boleh benangkan dia lagi. Amat ayam, Melaka, kaki motor, lepas tu Halim. Waktu tu Halim ujian masa dia boleh dapat 7.0 dulu. Okey, 7.0 dalam track tu lepas umum lah. Oh, motor yang terpantas 7.0 dari Halim Motor. Okey, kita pun relax lah, pasal kita pun tak tahu kata benda ni nak jadi kan. Dia kadang-kadang nak kata nasib, tak nasib sangat. Lepas tu pecah grup 8 biji. Dia kata MUSC dulu race ambil masa 8 biji. Sekarang pun lagu tu lah, motor main 50 biji pun ujian masa yang terbaik 8 biji. Lepas tu 8 jumpa nombor 1, nombor 2 jumpa nombor 7. Lagu tu lah. Baru pecah pula semi final. Okey, semi final ni kita jumpa dengan Halim. Oh, saya pun gayat lah. Pasal Halim dah buat masa yang terpantas waktu tu, 7.0. Memang dia pun jadi, nak jadi rekod Malaysia dah lah 7.0. Kami pun, saya pun checking spoket, check motor. Okey, waktu tu saya lah jadi kru mekanik, saya lah dengan rider start motor. Saya cakap dengan rider, kata kita hantam lah, kita tak ada apa nak ori lah, kita sampai tahap ni dah. Rider pun starting dengan cantik, keluar dengan pecut yang baik, tak ada spin bar, traction bar yang baik. Boom, 6.8 second. Saya pun terkejut lah, saya pun tak percaya. Dalam track tu memang umum lah, orang sorok lah, gila macam pesta waktu tu. Terkejut ya lah, saya pun jadi
Orang kata macam, eh, betul ke 6.8? Gila. Lepas tu masa penganjur DJ-DJ apa umum, 6.8 second rekod Malaysia. Pasukan yang pertama boleh dapat 6 detik dari GSM Racing. Waktu tu di situlah yang mula orang kenal GSM. GSM G Siam Moto. Di situlah mula dari tahun 2013. Saya ingat lagi di Tesco Megung 17 hari bulan 3. Di Tesco Megung waktu tu memang permulaan yang baiklah kami. Permulaan yang baik. Tapi teruk jugalah nak boleh dapat 6 second tu dulu. Dulu kalau 6 second, 6 milan, 6 lapan tu memang gila babi lah. Padu gila lah. Lepas tu kami pun boleh pegang rekod tu dalam masa 2 tahun. 2 tahun lah. Tak ada orang yang buat rekod bau. Kami tu race, pergi mata lah. Banyak orang kenal, banyak kawan, banyak pasukan. Kita boleh kawan banyak. Lepas tu banyak supporter, banyak orang datang buat. Lagu tu lah. Pasal kami bukan beli motor. Mula-mula orang tak kenal, orang kata kami beli motor Thailand. Kalau saya beli motor, saya rasa tak puas lah. Pasal saya jadi pomen ni, saya buat motor, saya nak belajar, saya nak tambah ilmu. Saya buat bagi laju ni, saya lawan dengan diri saya. Saya bukannya nak lawan dengan orang lain tu lah. Cuba saya nak buat, okey, saya buat kali ni ada result, saya dah benang dah dengan diri saya. Lagu tu lah. Tapi yang tim-tim otai-otai je, yang orang lama-lama semua datang lah. Datang tengok, memang banyak lah mereka pun support lah. Sampai satu Malaysia lah orang kenal. Ni lah perasaan waktu dapat 6 saat lah, 6.8. Sekarang lah ni 2021. Okay, video ni tahun lepas pun 6.2, 6.3 lah. Tapi 4 stroke lah, 4 stroke injection. Kalau 2 stroke, 1.25, sekarang pun dah ada yang 6.5, 6.4. Sudah ada. Yang ni lah perasaan saya. Orang kawan-kawan baru tahu, kata okey, GSM ni dia ada sejarah dia. Dia buat 6 detik orang pertama, tim pertama, pasukan pertama yang di Malaysia pada tahun 2013. Waktu tu fight Thailand lah. Thailand pun waktu tu 6.8, 6.9 juga. Lepas pun padu waktu tu. Tapi kami pun ada guru-guru jugalah di Thailand. Bukannya mai datang tu pandai terus, tapi apa pun kena usaha ni yang iya lah. Dapat ilmu banyak, kalau tak usaha kita pun tak tahu juga macam mana. Yang tu lah. Memang kenangan lah, kenangan. Lepas tu masuk tahun 2015, kami ada rekod baru lah. Waktu tu lepas 2 tahun, Halim CD Motor, dia orang dapat 6.7. Okey, kita pun sabar-sabar, kita cari-cari sampai 2018. Di Sepang kita boleh dapat 6.6 second. Bawah pada dia pula. Semua kawan lah. Di luar, kami dalam track kami lawan. Lawan kelajuan. Semua kawan jumpa, memang makan sekali, duduk sekali lah. Memang kawan-kawan semua, kenal lama lepas ni. Yang tu lah. Nanti saya akan buat video yang 6.6. Lepas tu saya amat bangga lah. Saya biasa race dengan world champion Casper 2 stroke. World record punya 2 stroke. Kita biasa lawan dengan dia di Sarawak. Memang fight. Motor dia memang power lah. Jalan kita traction tak baik. Saat lebih kurang lah. Yang tu lah. Kalau siapa yang
adik-adik, abang-abang, kawan-kawan yang jadi pomen, minat berpomen mekanik, bolehlah tengok video ni untuk ambil semangat. Saya pun bukan main dari pandai terus. Dia kena usaha lah, kena kaji, kena rajin, ha, sampai dapat, sampai jadi hari ni, ya, berjaya sampai hari ni, sampai hari ini. Ha, maaf lah bahasa saya kadang dia kampung sikit. Ha, biasalah orang utara, kacukan Thai, pelek sikit lah bahasa-bahasa sikit. Ha, janji faham tak apa. Nanti tengok video ni, tolong like, share sama. Ha, tolong komen sama. Nak video apa? Nanti kami akan buat video seterusnya untuk belajar-belajar teori-teori, setting-setting komputer, injection. Ha, banyak video lagi. Terima kasih yang support saya. Okey. Salam sejahtera. Bye-bye. Darul Aman. Okey, jangan saya kepada pemenang.